yang sudah ada, insya Allah nanti kalau saya terpilih, insya Allah kita akan melanjutkan. Kita mengajak seluruh masyarakat RW Konsum 5 menjadi sehat. Kalau RW 5 sudah sehat, kita makan enak, kerja enak, tidur enak, segala macam enak, nyari rezeki juga enak. Kalau memang insya Allah saya diizinkan atau saya menjadi pemimpin ketua RW 05, saya ingin menciptakan atau ingin mengajak agar lingkungan kita ini bersih, nyaman, tentram. Diri saya wakafkan diri saya untuk kepentingan masyarakat banyak. Inilah yang saya sudah butuhkan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No. Satgas RW 05 siap mengamankan pemilihan RW 05. Jaga. Saya sebagai pembawa acara sudah barang tentu akan membacakan susunan acaranya. Acara pertama adalah pembukaan, acara kedua adalah sambutan. Di mana sambutan ada empat sambutan. Biasa dong, Rip. Yaitu pertama adalah sambutan Bapak Ketua Lingkungan atau Ketua RW. Disusul dengan sambutan wakil dari Lurah Pangkalan Jati Baru. Yang ketiga adalah sambutan dari calon, di mana di sini bisa digunakan untuk menyampaikan visi dan misinya. Dan sambutan yang terakhir adalah sambutan dari Ketua Panitia Pemilu. Dan yang ketiga adalah acara inti, yaitu acara pemungutan suara. Yang keempat, acara penghitungan suara. Yang pertama-tama yang saya hormati
Bapak Ustadz Holwani selaku panitia tim kelurahan Pangkalan Jati Baru. Yang kedua yang saya hormati calon ketua RW 05 nomor urut 1 Bapak Mahmud, nomor 2 Bapak Abdul Rojak, Bapak Haji Samali selaku nomor urut 3. Dan yang saya hormati bapak-bapak serta ibu-ibu undangan, warga RW 05. Kita keluar, di sini ada kotaknya, tinggal dimasukkan. Langsung keluar, ada minta. Jadi barangkali cuma itu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ramanya belum pada nyarap kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanam salam di samping rumah Bang Haji. Insya Allah yang jawab salam pada dapat rezeki. Amin. Baru kencang dah amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati segenap panitia pemilihan RW tingkat RW 05 yang diketuai oleh Bapak Mulyadi dan seluruh jajarannya, juga yang kami hormati kandidat calon ketua RW 05 dari nomor urut 1 sampai nomor urut 3, juga yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga saya sebagai calon RW 05 nomor urut 1, nama saya Mahmud, alamat Jalan Haji Demantiga, Pangkalan Jati Baru, RT 03 RW 05. Untuk itu saya menyampaikan visi dan misi, karena saya sendiri belum memprogram apa yang kita programkan di sini. Saya ada sedikit visi. Visi saya nanti kalau saya diizinkan menjadi RW 05, insya Allah saya akan menjadikan lingkungan yang aman dan aman dan kerjasama serta harmonis. Harmonis kita semua Pak, di antara warga RW 05 khususnya, umumnya sesama manusia. Yang kedua, meneruskan pembangunan yang sudah ada, yang sudah terprogram terdahulu. Mungkin bapak-bapak dan saudara-saudara mungkin sudah melihat apa program daripada RW kita yang sudah ada. Insya Allah nanti kalau saya terpilih, insya Allah kita akan melanjutkan. Yang ketiga, serta mengajak seluruh masyarakat RW 05 menjadi sehat. Ini yang paling utama. Kalau RW 05 sudah sehat, kita makan enak, kerja enak, tidur enak, segala macam enak, nyari rezeki juga enak. Yaitu diantaranya olahraga, diantara senam, olahraga badminton, apa segala macam, itulah kita akan menjalankan. Yang kedua yaitu jogging bersama atau bareng sambil meningkatkan pola hidup sehat. Kita lari ke sehat lagi Pak. Kita kalau sudah pola hidup kita sehat, insya Allah semua serba enak, serba sehat. Ya Pak ya. Visi dan misi saya sebagai calon ketua RW 05. Kalau memang insya Allah saya diizinkan atau saya menjadi pemimpin ketua RW 05, saya ingin menciptakan atau ingin mengajak agar lingkungan kita ini bersih, nyaman, tenteram. Saya tidak berjanji yang tinggi-tinggi, dan kalau memang nanti saya terpilih, saya selalu terbuka untuk musyawarah, kritik, dan saran, tentunya untuk membangun
24 jam saya selalu siap, baik itu di warung kopi, di tongkrongan, maupun datang ke rumah. Insya Allah saya selalu siap dengan kedua belah tangan saya. Saya selalu menunggu saran dan kritik untuk membangun. Bisik-bisik jadi begini, wah, kalau saya mah nggak janji. Kalau yang pernah saya jabat, di sana kelihatan apa? Satu, pos kebersihan, satgas yang udah ada sih bangun, lanjutkan. Ya, no, pos satgas kebersihan 05 udah ada, lanjutkan. Siapapun yang direk. Kesekretariatan posyandu yang udah ada, saya udah kerjakan. Ya, lanjutkan. Nah, terus yang masalah cepat, ini permain anak-anak, udah ada, lanjutkan aja udah, yang enak-enak aja. Gitu ya, lanjutkan yang udah kita kerjakan. Yang paling penting terakhir, siapapun nanti yang terpilih, baik itu RT pun RW, yang penting niat membangun masyarakat. Yang paling penting diri saya wakafkan diri saya untuk kepentingan masyarakat banyak. Inilah yang saya sudah butuhkan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri, Pak John. Kiri, silakan. Kiri. Kemajuan dia. Bapak, Ibu, Pastur. Thank you.
perkenalkan yang baru hadir untuk kemeja panitia. Rekman. Hadi Samali nomor 3. Hadi Samali nomor 3. Hadi Samali nomor 3. Mahmud nomor 1. Mahmud nomor 1. Mahmud nomor 1. Nomor 3. Dia tinggal di jali. Nomor 1. Nomor 1. Ini dia di jali-jali. Masih 1. Lagunya enak terus sekali. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Ini dia di jali-jali. Nomor 3. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 3. Senangi hati. Nomor 3. Nomor 2. Jali jali. Nomor 3. Punya saya. Nomor 3. Jali jali. Nomor 2. Punya. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 1.
nomor satu. Nomor satu. Nomor tiga. Nomor satu. Nomor tiga. Nomor tiga. Adi Samali. Adi Samali. Nomor tiga. Tiga lagi. Nomor satu. Nomor tiga. Nomor satu. Nomor tiga. Nomor dua. Surat suara terakhir. Surat suara terakhir. Nomor tiga. Untuk calon nomor satu, Mahmud memperoleh 119 suara. Calon nomor dua, Abdurus memperoleh 101 suara. Dan calon nomor tiga, Abdurus memperoleh 150 suara. Dengan demikian, untuk penyelenggaraan besok satu kali putaran, karena melebihi dari 50% plus 1. Dengan demikian, untuk pencalonan ini dimenangkan oleh Haji Sarari. Selamat kita ucapkan kepada Haji Sarari. Dan selamat juga, masih ada waktu ke depan untuk para calon-calon yang tidak terpilih. Kita berharap bapak-bapak calon dan ketua RW terpilih untuk saling bekerja sama membangun lingkungan. Ada kata-kata sambutan dari ketua RW terpilih dan Haji Haji Sarawi. Kalau kata Bapak Soeharto, lanjutkan. Kalau kata Gus Dur, segitu tuh repot-repot. Yang penting tiga orang ini, saya, Bang Raja, Bang Mahmud, bangun 05, biar mana? Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Yang penting, kondus. Terima kasih para warga 05 yang telah mensukseskan pemilihan RT RW berkat kerja sama panitia yang solidaritas dan terus kita bangun RT 05, kita bangun Kelurahan Pangkalan Jati Baru, kita bangun semuanya. Semuanya maju, Katarnya maju, orang tuanya maju, anaknya maju. Terima kasih kepada panitia yang sudah kerja keras semuanya dan keseluruhannya. Merdeka! 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 Akan Mas? Ya. Alhamdulillah pemilihan RT sukses. Pemilihan RW05 juga sukses. Selamat panitia. Kepada panitia dan semua kawan-kawan. Teman-teman gas 05. Ada anta. Hai guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen di Darsain Channel ya.